Giveaway, giveaway, giveaway. Guys, hari ini aku pengen bagi-bagi hadiah ya. Ini di depan kalian ini ada produk dari Shiseido. Which is kayak siapa sih yang gak tau Shiseido? Nah, hari ini aku bakalan bagi-bagi 3 buah lipstick ukuran full size dari Shiseido. Dan ini warnanya tuh cantik-cantik banget untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Kalian abis ini lihat ya, aku ada bikin kesian. Kalian abis ini lihat ya, aku ada bikin syarat dan ketentuannya. Please ikutin step by step. Dan good luck, semoga kalian bisa beruntung memenangkan lipstick ini. Ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya, dan ongkirnya pun ditanggung sama aku. So, good luck! Jangan lupa subscribe juga! Welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Dan hari ini aku pengen kayak kasih tau ke kalian lagi tentang raja-raja impostor yang berada di game Among Us. Aku tuh heran loh, tiap hari tuh DM aku tuh masuk terus. Kak, bikin dong video lagi tentang raja-raja impostor. Kak, mau dong part 2, part 3 lanjutannya dong raja-raja impostor. Jujur guys, aku gak ngerti kenapa kalian itu minta itu terus. Padahal aku tuh udah bilang di 3 buah video aku ya, bahwa itu tuh mitos kayaknya. Nah jujur nih, aku udah pernah ngelakuin salah satu ritual pemanggilan raja impostor tersebut. Akan tetapi, zong! Tapi kalau kalian lihat di kolom komentar video aku yang kemarin, banyak banget yang bilang, aku berhasil kok manggil Molten, aku berhasil kok manggil Red. What? Coba dong kasih videonya ke aku, DM aku di Instagram nih, alamat Instagram aku, kalian DM aja. Soalnya biasanya aku juga balesin kok DM-DM kalian ya, kalau misalnya emang perlu dibales gitu. Kalau misalnya ngasih emot-emot mungkin aku bakal love atau gimana doang. Jadi bagian nanya sesuatu, aku welcome banget sebenarnya. Yang mau nanya ataupun yang mau ngasih input ke aku juga boleh banget. Nah di videoku yang ini ya guys ya, part 1, aku kan udah ngasih tahu gitu cara untuk memanggil raja-raja impostor. Akan tetapi aku cuma ngasih tahu tuh 5 ya guys ya, 5 raja-raja impostor. Ternyata nih, oh ternyata raja impostornya tuh banyak banget. Bahkan ini aku bakal ceritain tuh 5 buah lagi ya buat kalian ini, tentang cara untuk memanggil raja-raja impostor yang lainnya. Ini 5 lagi apa ya guys ya, bahkan ini aku udah nambah 5, kemarin udah bahas 5, total 10. Ternyata tuh belum semuanya juga, jadi aku gak tahu nih jari aku tuh sampai gak cukup ada berapa sih raja impostor. Pengen jari kaki mungkin ya guys ya, maaf gak lucu. Oke deh, tanpa berlama-lama kita bakal langsung aja ke ritual pemanggilan raja impostor ini. Kita bakal langsung aja masuk ke gamenya. Oke, udah masuk ke gamenya. Kita pencet yang free play dan langsung pilih peta yang planet polus. Nah, kamu kan akan langsung dimasukin ke office ya. Dan hal pertama yang harus kamu lakukan itu adalah merubah role kamu menjadi impostor. Nah, ini aku jadi impostor. Kemudian kamu pindah ke ruangan sebelah, tetap office, tapi langsung lihat vital selama 5 detik doang guys. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup. Kemudian kamu pergi ke arah kiri ya, yang ruangan O2 itu, atau yang biasa disebutnya itu boiler room. Oke, kita berjalan ya guys ya. Nah, di sini kamu bisa menjumpai ada dummy 4. Langsung aja kamu kill. Tapi hati-hati ya, jangan sampai report. Kemudian kita akan naik menuju ruangan security ya guys, yang ada CCTV itu di sini, tapi di atasnya aja. Di sini kan ada fan ya guys ya. Kamu masuk fan. 5, 4, 3, 2, 1. Keluar lagi dari fan. Oke, sekarang keluar dari ruangan electrical ini sini. Dan screen kamu akan ngeglis dan Red akan datang ya guys ya. Hati-hati dimakan. Memasuki ke raja impostor kedua yang akan aku bahas hari ini yaitu Iron. Dan di sini kamu itu kembali ke free play dan menuju peta planet polus lagi guys. Kenapa sih planet polus ini banyak banget ya raja impostornya? Nah, seperti yang tadi,
hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menjadi impostor. Kemudian kamu itu harus melakukan sabotase reaktor sebanyak, tebak ayo, 5 kali. Aduh guys, 5 kali guys ya. Oke, ini aku bakal coba sabotase nih. Jadi gini ya guys ya. Dan melakukannya tuh 5 kali. Nah, setelah itu kamu juga tetap harus megang ininya selama 5 detik guys di kedua sisi. Kayak misalnya tadi aku udah 5 detik yang sisi kanan, ini aku akan jalan dan ke rumah aku nih lambat banget, enggak bisa apa. Dan jangan masuk van ya. Jangan masuk van. Jadi enggak ada jalur pintas dulu ya guys ya. Dan ini udah 5 detik. Nah, ini meskipun free play, tenang aja ya guys ya. Nanti tetap bisa sabotasenya tuh sebanyak 5 kali. Jadi kalian diam aja di sini. Tunggu hingga detik dari reaktor itu tuh habis gitu guys ya. Nah, 11 detik lagi itu bakal habis. Nanti game kalian tuh akan reset dan aku akan melakukan hal itu sebanyak 5 kali ya guys ya. Nah, coba nih. Nah, kamu kan bakal ada nih tulisannya kayak gini. Normally the impostor would have just won because of the critical sabotage. Intinya itu kalau disabotase reaktor, kalau misalnya reaktornya itu nggak dibenerin, tentunya kan para crewmate itu akan tewas ya guys ya, mati gitu istilahnya. Tapi karena ini free play, it's okay. Lakukan step yang tadi aku udah lakukan itu sebanyak 5 kali. Tadi kan baru 1 kali. Jadi ya, 4 more to go. Tapi tenang aja, ini aku bakal cut videonya biar kalian gak kelamaan. Cerah! Ya udah yang kelima ya guys ya. Udah yang kelima dan ternyata capek juga melakukan hal ini. Oke, ini udah 5 detik. Kita bakal langsung ke reaktor yang satunya ya. Dan ingat jangan menggunakan fan. Itu gak boleh jalan pintasnya ya. Kalau enggak ritualnya berbeda. Capek juga lo ngelakuin ini. Dan ini 5, 4, 3, 2, 1. Dan guys, Ayan akan muncul kayak gini. Tidak. Tapi masih bisa kabur, 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 kabur dulu deh. Udah berhasil kabur ya dari si Ayan itu guys. Tapi itu baru 2 loh, Raja Impostornya baru 2. Kita bakal masuk Raja Impostor ketiga. Guys, aku udah mulai capek nih gara-gara bolak-balik 5 kali reaktor. Oke, masuk yang ketiga yaitu Saboteur. Dan ini juga sama aja, dimana kita itu harus ke free play. Dan lagi-lagi petanya itu planet polus guys. Gak apa-apa, kita ke planet polus. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menjadi impostor. Nah, tapi setelah kamu menjadi impostor, kamu juga harus menyalakan tas yang ada meteor-meteornya gitu ya guys ya, nembakin asteroid. Nah, itu ada di ruangan weapon. Di weapon, clear asteroidnya kamu nyalain. Setelah itu, kamu ubah lagi diri kamu menjadi crewmate. Intinya nih ya, kamu harus menjadi impostor untuk nyalain tas itu. Cuman, untuk ngejainnya, tentu kamu harus berubah menjadi crewmate. Oke, dan weapon untuknya dekat banget. Jujur guys, ini memakan waktu dan tenaga juga ya untuk membuktikan ke kalian apakah ini benar-benar ada nggak sih Raja Impostor. Sejauh ini itu belum ada sih. Dan kamu ngerjain ini sebanyak 8 buah ya guys ya. 7, 8. Oke, langsung ini. Dan kita akan keluar ke sini guys. Dan ya, Saboteur katanya sih akan muncul mitosnya. Serem juga nih ya yang ini. Saboteur serem juga loh. Katanya sih dia tuh saudaranya dari Ivan guys. Tapi ya, who knows ya. Aku juga gak tahu tuh raja-raja impostor bisa bersaudaraan tuh gimana cara. Emak bapaknya tuh siapa gitu. Aku juga gak tahu. Meskipun ya dipikir-pikir warnanya sama ya. Saboteur hitam, Ivan juga hitam. Nah guys, kali ini kita bakal pindah peta ya akhirnya. Dari tadi 3 impostor itu tuh berada semuanya di planet Polus. Kali ini kita bakal langsung ke free play dan masuk ke the scale untuk melakukan ritual pemanggilan Raja Impostor Dark. Dan Raja Impostor Dark ini itu memiliki sebuah kisahnya.
di mana ya guys ya, Dark ini memiliki kemampuan khusus untuk merubah sebuah crewmate menjadi impostor. Nah, ini agak aneh ya menurut aku, karena di video aku yang sebelumnya itu tuh ada raja impostor yang bernama Killer. Nah, Killer ini itu tuh tadinya crewmate dan berubah menjadi raja impostor, guys ya. Aku nggak ngerti kenapa nggak nyuruh Dark aja gitu. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kera topi ini, dan kamu itu harus nyalain tas yang nembakin asteroid tadi, guys. Dan itu ada di folder yang weapon, clear asteroid. Nah, muncul part yang sulit nih. Kamu harus ngerjain tas ini sebanyak 3 kali berturut-turut. Wah, 3 kali. Ya guys, 3 kali. Dan ada dannya, tidak boleh luput alias meleset. Jadi harus 100% tepat. Yuk, kita kerjain yuk. Oke, gak boleh salah tembak ya guys ya. Gak boleh salah tembak sama sekali. Biasanya kan salah tembak tuh tetap gak apa-apa ya. Cuman ini kamu bener-bener gak boleh salah tembak. Nah, ini udah 20 kali ya guys ya. Nah, terus Kak, gimana cara untuk ngerjain tasnya itu sebanyak 3 kali berturut-turut? Ini udah ada tulisannya weapon clear asteroid. Udah 20/20. Caranya gimana ya? Nah, caranya gini guys, kamu pergi lagi ke bagian laptop yang tadi dan kamu matiin lagi nih tasnya ya. Kamu ke weapon dan clear asteroidnya, kan udah centang, kamu matiin. Setelah itu kamu nyalain lagi. Nah, mari kita ngerjain lagi ya guys ya. Ayo, mendingan aku cut atau kalian ngeliatin aku nembakin nih asteroid guys. Gak apa-apa lah ya, liatin aja guys. Dan gak boleh meleset sih, kalau tiba-tiba ada yang cepet banget dan aku meleset, gawat nih guys. Oke, balik lagi. Dan satu lagi nih ya, demi untuk bertemu dengan Raja Impostor. Oke, ini yang terakhir, dan doakan please jangan luput, kalau enggak aku harus mengulanginya lagi. Aduh guys. Oh, tadi nggak luput sih ya guys, itu hitungannya nembak 2 kali. Yang penting ini tuh batu-batunya nggak ada yang kemis. Jadi nggak boleh ada yang kemis sama sekali. Sementara kamu tahu kan kalau kamu menjadi crewmate biasa tuh di game yang kamu jalani tiap hari gitu, main Among Us, nggak apa-apa ada yang miss, yang jelas kamu harus nembakinnya 20. Oke, setelah itu kamu pergi guys ke ujung sini, ngeliat yang kaca di sini guys ya. Dan Dark akan datang. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak. Oke, ini menuju ke impostor kelima ya guys, yang bakal... Oke, ini adalah raja impostor kelima alias yang terakhir yang akan aku bahas hari ini. Dan tenang aja, kalau misalnya aku mendapatkan sumber-sumber lagi cara untuk memanggil raja impostor yang lain, next time bakal aku bahas ya jika kalian suka. Jadi don't forget to like video ini ya guys, dan juga subscribe aku, komen-komen juga boleh kok. Oke guys, kali ini nih bukan di planet Polus, bukan di The Skate, yaitu di Mira HQ. Jadi gak sabar guys, ini kenapa petanya baru 3 doang? Aku tuh tetap mau tuh, Pak, peta airship tuh di mana sih? Oke, kita bakal langsung aja ke Mira HQ untuk memanggil si Chrono. Oke guys, di sini kamu langsung pergi ke laptop dan berubah menjadi impostor. Oke, dan kamu itu pergi jalan ke reaktor. Lagian ngapain jalan ya, orang punya fan? Ih, aneh-aneh aja nih aku nih. Kan jadi impostor ya? Bodoh banget sih Maria nih, kenapa? Oke guys ya, dan di sini kita itu bisa untuk sabotase reaktor. Nah, ini part sulitnya guys, nungguinnya ini guys lama sekali ya. Kita kan mainnya free play, jadi tuh dami-dami kan gak bisa ngapa-ngapain gitu, ibarat mereka tuh boneka ya. Jadi ya kita harus nungguin hingga nih reaktornya itu detiknya 0, which is bener-bener bulat 1 menit. Dan ya guys, Kak ngelakuinnya berapa kali? Ngelakuinnya 5 kali. Jadi total nih aku bikin 5 menit guys.
Tapi tenang aja, nih aku bakal ngelakuin tuh sekali aja dan di-cut. Biar kalian tuh gak kelamaan nontonin aku, cuma nungguin reaktor doang. Oke, 3, 2, 1. Nah, guys. Nah, kalau di free play tuh ada tulisannya lagi, guys ya. Normally, the impostor would have just won because of the critical sabotage. Instead, we just shut it off. Intinya ya, guys ya. Kalau di free play itu gak apa-apa di sabotage ya. Oke, aku bakal lanjutin lagi 4 kali, tapi aku cut dulu. Guys. Dan katanya nih, gak nyampe detiknya abis, itu tuh bener-bener... Nah, screennya bakal goyang dan krononya muncul, guys. Krononya muncul. Akhirnya udah selesai. Ya ampun, guys. Kalian tahu gak sih, aku bikin video ini tuh lama banget dan jujur boring. Membosankan banget. Biasanya kan kalau bikin video itu main gitu ya, bener-bener main, aku enjoy gitu, kasih lihat ke kalian, kalian yang nonton juga enjoy. Nah, ini aku nungguin sabotase reaktor lah, dan itu aku makan nih total mau sejam loh guys ya, demi membuktikan ke kalian semua bahwa ini semua tuh cuman mitos ya guys ya. Jadi ini bener-bener tuh nggak ada yang nyata. Itu bagi kalian yang suka komen, "Kak, aku berhasil kok manggil ini, Kak, aku berhasil kok manggil ini." Please tunjukkan ke aku caranya gimana, dengan cara mengirimkan videonya secara lengkap. DM aku ke Instagram aku, guys. Dan aku bakal liatin. Kalau misalnya beneran ada nih yang berhasil untuk memanggil Raja Impostor satu aja, terserah Raja Impostor yang mana. Nah, hasil videonya akan aku masukin ke channel YouTube aku dan tentunya aku bakal give credit ke kalian ya. Aku bakal tulis username Instagram kalian apa semua. Bakal aku suruh teman-teman juga untuk follow akun kalian gitu. Kalau misalnya beneran ada gitu ya. Karena jujur, aku udah ngelakuin semuanya. Hasilnya zong, nihil. Tapi sebenarnya kisah-kisahnya sih yang menjual menurut aku. Gimana ya? Membuat sebuah cerita itu gak gampang. Jadi... ketika ada seseorang nih yang membuat cerita ini, BTW yang namanya itu Victoret ya. Dia membuat cerita akan raja-raja impostor dan cerita ini tuh diterima oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi orang tuh merasa, ah bisa nih dijadikan fiksi atau gimana. Dan banyak banget kreator-kreator di luar sana yang juga malah ikutan ngebikin gitu. Jadi makin banyak raja impostornya. Jadi aku salut banget di balik sebuah cerita itu. Ada juga ilustrasinya, ada juga kayak latar belakang sejarah dari monster-monster, Raja Impostor ini. Jadi kayak applause deh, applause. Oh. Gimana kalian suka nggak kalau aku bikin konten kayak gini? Masih mau part selanjutnya? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Karena jujur aku bikinnya agak lama dan boring gitu ya guys ya. Aku nggak tahu apa kalian suka atau enggak. Jadi tolong kasih input juga ya buat aku. Thank you banget semuanya yang udah nontonin video aku sampai akhir. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Untuk dukung terus channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Stay safe everyone! Thank you for watching! Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya!